Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki akhir Ramadan. Malam ini malam ke-29 Ramadan 1445 Hijriah. Perkenankan, selama Ramadan ini kita saat tarawih mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibawakan oleh imam-imam sholat, atau kita membaca Al-Quran lebih sering dan intensif ketimbang di luar Ramadan, dan bahkan mendengarkan tilawah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketahuilah, dalam membaca Al-Quran ada yang disebut dengan variasi-variasi lagu atau irama. Lagu irama dalam seni baca Al-Quran ada 7. Ada lagu irama bayati, yang kedua soba, ketiga hijaz, keempat nahawan, kelima ros, keenam sika, dan ketujuh jiharka. Ketahuilah, masing-masing daripada lagu tersebut punya yang namanya cabang. Masing-masing lagu ada cabang. Bayati, ada bayati soror, bayati syuri, ada tingkatan nawa, jawab, jawabul jawab, soba, soba asli, soba mal ajami, nahawan pun punya bagian-bagian tertentu, ada negris, ros, ada ros sabir, dan sebagainya. Dari cabang-cabang itu punya lagi yang namanya variasi. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah variasi-variasi lagu dalam seni baca Al-Quran. Yang terpenting prinsipnya adalah dia harus tunduk patuh pada kaidah ilmu tajwid. Dan tempo bacaan pun demikian. Ada bacaan dengan tempo cepat, sedang, lambat. Kalau dalam sholat, dia memakai tempo yang sedang. Variasi-variasinya pun bermacam-macam. Saat kita mendengarkan Al-Quran, ada orang yang membawa dengan variasi-variasi tertentu sehingga menjadi kekhasan tersendiri. Contohnya misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian belakangnya Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya variasi. Atau Bismillahirrahmanirrahim diturunkan belakangnya, itu namanya variasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, lurus, adiyah namanya, tapi divariasikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, lagunya sama, ros, variasinya yang berbeda. Arrahmanirrahim, divariasikan. Arrahmanirrahim, gak apa-apa, yang penting tetap tepat, panjang pendek, dan hukum bacaannya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, berbeda, tetap indah, bisa dinikmati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ya, beberapa macam itu, variasi itu.
Ihdinas siratal mustaqim. Contoh lain, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini hanya contoh-contoh saja. Semoga akan menambah khazanah wawasan keilmuan kita. Begitupun saat membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contoh sederhana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu al-azim. Semoga manfaat. InsyaAllah nanti kita jumpa kembali. Urai lebih dalam lagi tentang adanya variasi lagu irama dalam seni baca Al-Qur'anul Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.